مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. الحمد لله، puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Qala muallif rahimahumullah: Alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu fi ma la ya'ni. Wa rawa Abu Ubaidah 'anil Hasan radhiyallahu ta'ala anhu qala: Min 'alamati i'radillahi 'anil 'abdi ay yaj'ala shughlahu fi ma la ya'ni. Al-hadits ats-tsani 'ashar. Pembahasan hadis yang ke-12 tentang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wal ishtighalu bima yufid, dan sibuk dengan hal-hal yang mendatangkan manfaat. Tanda alamah, tanda i'radillah anil abad, Allah berpaling dari seorang hamba. Di antara tanda tersebut adalah ishtighaluhu fi ma la ya'ni. Orang tersebut sibuk di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi waktunya habis terbuang percuma di dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Itu tanda bahwa Allah Ta'ala berpaling daripada hamba tersebut. Alhamdulillah, kita saat ini menggunakan waktu yang sangat bermanfaat. Duduk di majelis ilmu itu harus disyukuri, karena kebalikan tanda Allah memberikan perhatian kepada kita jika Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita mengisi waktu kita di dalam kebaikan. Dan waktu yang paling terbaik, yang tidak ada taranya, yaitu waktu yang diisi mempelajari ilmu agama, ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan min alamati i'radillah, tanda Allah berpaling dari seorang hamba, ayyaja'ala syughlahu fima la ya'ni, Allah Ta'ala membuat ia sibuk dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu tanda Allah Ta'ala berpaling dari hamba tersebut. Ini ucapannya Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Hasan Al-Basri, yang lahir 21 Hijriah, meninggal 110 Hijriah, seorang tabi'in. Ucapan yang kedua, waqala ma'ruf al-kurhi nafa'ana Allah ta'ala bih kalamul 'abdi fi ma la ya'ni khizlanun min Allah ta'ala. Ada seorang ulama abad ke-1 Hijriah, kalau tidak salah beliau ini lahir tahun 187, namanya Imam Ma'ruf Al-Kurhi. Salah satu guru beliau adalah Al-Imam Ali Ridha ibn Musa Al-Kazim. Itu salah satu guru beliau. Beliau katakan, kalamul 'abdi fi ma la ya'ni, ucapan seseorang yang di dalamnya tidak ada manfaat, khidlanun minallahi ta'ala, adalah bentuk pengabaian Allah. Bentuk pengabaian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Kalau waktunya habis, yang dia bicarakan hal-hal yang tidak ada kebaikan,
maka itu pertanda Allah Ta'ala mengabaikan dia, tidak mau memperdulikan dia, tidak mau memandang rahmat kepadanya. Khizlan, pengabaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Malik bin Dinar, berkata Malik bin Dinar rahimahullahu Ta'ala. Ini Malik bin Dinar, seorang tabi'in. Jadi sempat belajar kepada beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti Sayyidina Anas bin Malik. Beliau dikira-kirakan lahir sekitar tahun 40 Hijriah. Di tahun tersebut Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha mendapatkan syahadah, wafat di tahun 40 Hijriah. Dikira-kirakan tahun lahirnya Malik bin Dinar ini sekitar tahun 40 Hijriah. Adapun wafatnya beliau yang disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam Ali Al-Madani, riwayat tersebut dikutip di dalam kitab Siyaru A'lami Nubala yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah. Mereka menyatakan bahwa Malik bin Dinar ini wafat pada tahun 130 Hijriah. Malik bin Dinar ini tokoh sufi yang populer, yang cukup terkenal di kalangan mutasawwifun. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan beliau ini dulu seorang tukang maksiat, bukan seorang yang taat. Nah, kisah sebab beliau taubat banyak termaktub di dalam kitab-kitab para ahli tasawuf, seperti kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya yang disusun oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Di situ juga menerangkan biografi Malik bin Dinar. Juga kitab dari gurunya Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani bernama Ibnu Mulakin, yang lahir 723 Hijriah, meninggal 804 Hijriah, dalam kitabnya Tabaqatul Awliya. Juga biografi Malik bin Dinar termaktub di dalam kitab Tazkiratul Awliya yang disusun oleh Syekh Farid Ad-Din Al-Attar. Juga di dalam kitab At-Tawabin. Jadi kitab At-Tawabin disusun oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kitab At-Tawabin ini menceritakan tokoh-tokoh sufi atau tokoh-tokoh wali min awliyaillah yang awalnya mereka tukang maksiat kemudian bertobat. Makanya judulnya At-Tawabin, orang-orang yang bertobat. Di dalam kitab tersebut juga dikisahkan riwayat tentang Malik bin Dinar rahimahullah. Walaupun dikritik oleh pengarang kitab Ibnu Qudamah mengatakan kisah yang populer di kalangan para ulama mengenai biografi hidupnya Malik bin Dinar, terlebih khusus peristiwa taubatnya beliau, itu Imam Ibnu Qudamah mengatakan riwayatnya riwayat yang lemah. Namun ulama lainnya mereka menjadikan sebagai referensi di dalam biografi Malik bin Dinar. Dan ceritanya juga tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga bisa juga dijadikan sebagai bahan biografi dari Malik bin Dinar rahimahullah. Jadi awalnya ini Malik bin Dinar seorang yang gemar bermaksiat, tukang mabuk, suka juga memalak. Ada orang lewat ditahan minta uang dan meninggalkan sholat. Akhirnya satu hari terlintas di dalam pikirannya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mulai membangun rumah tangga
Dia mencari seorang wanita untuk dipersunting menjadi istri. Maka menikahlah dia. Biasanya momentum orang menikah itu, sampai saat ini juga, itu menjadi momentum untuk merubah diri menjadi lebih baik. Apalagi mulai punya anak, mulai dia berpikir, sudah saatnya saya tinggalkan maksiat. Perlahan demi perlahan dia tinggalkan minum khamar sedikit demi sedikit. Sampai pada akhirnya sang anak lahir, tambah bersungguh-sungguh untuk merubah diri menjadi manusia yang lebih baik. Anaknya yang lahir wanita, perempuan. Dia memberikan nama Fatimah, anak tersebut. Mungkin mengikuti nama dari putrinya Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Maka sang anak ini merubah Malik bin Dinar yang tadinya seorang yang tukang maksiat, berubah menjadi ahli ibadah. Bahkan dalam riwayat, ketika mau minum, sang anak datang, pada itu usia 2 tahun, maka dia tumpahkan itu khamat. Ada kalanya sang anak melarang, wahai ayah, jangan minum itu tidak baik. Seakan-akan Allah Ta'ala memberikan nasihat kepada Malik bin Dinar lewat lisan anaknya. Akhirnya dia berubah, mulai ibadahnya, sholatnya, perilakunya, akhlaknya menjadi baik. Di usia 3 tahun daripada anaknya Fatimah, maka di saat itu anaknya sakit. Akhirnya sang anak meninggal dunia. Dia marah kepada Allah. Marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia protes. Dia katakan, saya sudah berubah menjadi baik dengan sebab anak ini. Terus kenapa diambil? Maka dia berubah menjadi lebih jahat lagi. Dia melampiaskan kemarahan. Dia lebih bermaksiat lagi. Sampai pada satu hari, dalam keadaan mabuk, dia tertidur. Di saat tertidur, dia bermimpi terjadi hari kiamat. Dia lihat seluruh manusia, mereka lari ke kanan, ke kiri. Tidak ada tujuan kemana mereka menuju di saat berlari. Dia lihat matahari didekatkan. Dia melihat pemandangan yang mengerikan yang terjadi di hari kiamat. Dia pun ketakutan. Kemudian dia berlari, tiba-tiba di belakangnya ada tininun. Ada tininun. Tininun ini artinya naga. Dia lihat ada naga mengejar dirinya. Maka Malik bin Dinar dalam mimpi tersebut ketakutan dikejar oleh seekor naga. Akhirnya dia lari di satu tempat. Dia bertemu dengan Syekhun Kabir. Syekhun Kabir. Dia bertemu dengan seorang yang sudah tua. Kemudian minta tolong, wahai orang tua, tolong saya dikejar oleh naga. Maka orang tua tersebut mengatakan, saya tidak mampu, saya tidak punya kekuatan, saya sudah tua. Kalau begitu kau lari saja di atas puncak. Di situ ada anak-anak atau ada orang-orang yang berkumpul di sana. Kalau saya tidak mampu menolong. Maka singkat cerita, Malik bin Dinar lari, tetap dikejar oleh naga. Sampai pada akhirnya sampai di atas puncak daripada bukit atau gunung. Ternyata di atas gunung tersebut berkumpul anak-anak kecil. Dan di saat itu terdengar suara, dia memanjat itu gunung atau bukit tersebut. Dia terdengar suara dari atas bukit. Anak-anak berteriak, ya Fatimah, tolong ayahmu itu. Maka dia mengulurkan tangan, sang anak Fatimah itu memegang tangannya dan menyelamatkan ayahnya. Dia lihat ternyata itu anaknya. Anaknya yang telah meninggal. Kemudian Fatimah membacakan ayat Al-Quran di hadapan ayahnya. Wahai ayah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi orang-orang beriman hati mereka khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala?
ayo ayah tobat. Maka Malik bin Dinar melihat anaknya, dia sedih. Kemudian dia bertanya, wahai anakku, ini siapa anak-anak yang ada di sini? Ini anak-anak yang mereka meninggal di saat usia dini, usia masih anak-anak, tidak punya dosa. Mereka diletakkan di tempat ini menunggu sampai masuk ke surga. Termasuk saya. Wahai ayahku, jikalau saya meninggal bukan di usia anak-anak, saya tidak tahu nasib engkau bagaimana. Untung saya meninggal masih anak-anak, sehingga saya bisa menolongmu. Itu naga dipukul oleh anaknya, Fatimah. Ketika naga itu mulai muncul, ingin memangsa ayahnya, maka Fatimah memukul dengan tangan kirinya. Naga itu pun pergi. Kemudian Malik bin Dinar mengatakan, wahai anakku, itu naga, kenapa dia mengejar saya? Maka Fatimah mengatakan, naga itu adalah amal-amal burukmu yang kau lakukan di dunia. Engkau bermaksiat kepada Allah, akhirnya engkau menguatkan itu maksiat, dan Allah serupakan perbuatan maksiat itu di yaumil kiamah dengan sosok bentuk hewan yang tadi engkau lihat itu naga. Maka engkau yang membuat dia menjadi kuat dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua yang tadi itu siapa? Kata Malik bin Dinar. Kalau orang tua yang tadi yang tidak mampu menolongmu, itu adalah amal solehmu. Engkau punya amal soleh sedikit, akhirnya Allah wujudkan itu amal soleh menjadi sosok seorang tua yang lemah karena amalmu sedikit. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai ayahku, dia bangun dari tidurnya. Maka di saat itulah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang wali min auliyaillah yang bernama Malik bin Dinar. Di dalam kitab Tazkiratul Awliya disusun oleh Fariduddin Al-Attar, beliau menjelaskan kenapa diberikan gelar Ad-Dinar. Dinar ini kan mata uang emas. Sebagian ulama mengatakan Dinar itu adalah nama ayahnya. Namun di kitab Tazkiratul Awliya mengatakan Dinar itu julukan, bukan nama ayah. Jadi dikisahkan Malik bin Dinar ini naik kapal untuk menuju ke satu tempat. Ketika naik kapal, di tengah perjalanan mereka meminta bayaran ongkos, harga tiket. Malik bin Dinar mengatakan, saya tidak punya uang. Marah yang punya kapal, kalau tidak punya uang kenapa naik? Maka dipukul sampai pingsan. Ketika bangun dari pingsannya, mereka bertanya lagi, mana uang untuk bayar ini ongkos perjalanan, transportasi? Dia mengatakan, saya tidak punya uang. Dipukul lagi, pingsan lagi. Bangun lagi yang ketiga kali, mereka pukul lagi sampai pingsan. Ketika ketiga kalinya sudah pingsan, mereka nih yang punya kapal dengan orang-orangnya mengatakan, ini kita buang saja ke laut. Mereka angkat jasad dari Malik bin Dinar yang dalam keadaan pingsan itu, mereka lemparkan ke lautan. Di saat mereka mau lempar ke lautan, muncul ikan-ikan di permukaan laut. Seluruh ikan menggigit uang dinar, 2 dinar masing-masing ikan. 1 dinar itu kalau sekarang hampir 3 juta. Masing-masing ikan menggigit 2 dinar. Maka Malik mengambil 2 dinar dari seekor ikan, kemudian membayar ongkos kapal. Setelah itu dia berjalan di atas ikan dan hilang. Maka orang-orang memanggil Malik bin Dinar. Dinar karena keramatnya itu dari mata uang yang diberikan oleh ikan. Itu Malik bin Dinar. Ada Al-Ghadiyatul Ajibah, ada satu kasus yang luar biasa dari peristiwa mimpinya Malik bin Dinar tentang sosok naga Tinninun, ya bahasa Arabnya Tinnin.
Ternyata di dalam beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan adanya naga. Namun di alam akhirat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Isa Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallitullah 'alal kafir 99 tinnina." Allah Ta'ala akan mengutus kepada orang kafir di alam akhirat 99 ekor naga tinnina. 99 ekor naga. Digaruk dia. Tahnusuhu wataldaguhu. Mereka akan dicakar oleh naga tersebut dan akan digigit oleh naga tersebut. Jadi hadis Nabi ceritakan tinnina, naga. Ini masih bersifat teoritis. Masih bersifat teori. Tapi ditemukan di beberapa kitab. Seperti kitab yang disusun oleh Al-Imam Zakaria bin Muhammad Al-Kuzawaini. Yang lahir 600 Hijriah, meninggal 682 Hijriah. Yang berjudul Ajaibul Makhlukat wa gharaibul maujudat, nama kitabnya. Di situ ada bab khusus tentang naga, bahkan dijelaskan fisiknya. Menurut Imam Kuzawai ini, naga itu ada. Dan fisiknya itu gambarannya, jadi naga ini kan dipercaya hampir seluruh agama, hampir seluruh negeri. Naga itu sebagai mitos, mitologi. Tapi di dalam kitab-kitab para ulama, naga itu hewan yang pernah ada, yang pernah hidup di bumi. Dan fisiknya diceritakan secara rinci oleh Imam Kuzawa ini, dia jenis ular al-hayyat dan besar. Punya taring. Matanya, biji matanya itu merah. Kakinya seperti elang. Punya semacam kumis tipis. Kemudian suka memangsa hewan yang ada di lautan dan di daratan. Di dalam riwayat yang lain Nabi katakan, kalau dia meniup, yanfahu, dia meniup, maka sekali tiupan akan menghancurkan seluruh tumbuh-tumbuhan dan tidak akan pernah tumbuh lagi tumbuh-tumbuhan tersebut. Berarti tiupannya itu mengeluarkan material api atau panas. Itu ada di kitab Ajaibul Makhlukat. Yang membuat pendapat ini atau teori ini menjadi kuat, ada kitab populer tentang zoologi. Kalau Ajaibul Makhlukat ini, kitab membahas tentang kosmologi, sejarah alam semesta. Kosmologi. Jadi ilmul alam namanya. Ilmu yang membahas tentang sejarah alam semesta. Ajaibul Makhlukat nama kitabnya. Ada kitab zoologi. Ilmu haiwani. Ilmu yang membahas tentang hewan-hewan. Disusun oleh Al-Imam Kamaluddin Ad-Damiri. Judulnya Hayatul Haiwanil Kubra. Di dalam kitab tersebut juga ternyata menjelaskan tentang tinninun, adanya naga. Bahkan dikatakan sudah ada di zamannya Dzulkarnain. Di surat Al-Kahfi kalau kita baca ada ayat yang menceritakan Dzulkarnain melunakkan atau meleburkan besi atau timah menjadi cair. Bil hadid, besi itu atau timah dicairkan menjadi cair untuk menutup Ya'juj wal Ma'juj di antara dua bukit. Ada pendapat muarrikhun, sebagian pakar sejarah mengatakan proses pembakaran itu menggunakan api yang ditiupkan oleh naga. Sehingga dia mencair, ditutuplah itu Ya'juj wal Ma'juj.
Di dalam kitab Hayatul Haywanul Kubra diceritakan di zaman Nabi Musa juga pernah muncul naga. Di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa punya tongkat. Tongkat inilah yang membunuh naga. Tongkatnya Nabi Musa disebutkan di dalam kitab Hayatul Haywanul Kubra itu bahan kayunya dari surga. Tongkat tersebut bahannya berasal dari kayu yang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Adam diturunkan, malaikat sudah ikut membawa tongkat tersebut dan diberikan kepada Nabi Adam dan diberikan wasiat tongkat tersebut nanti diberikan kepada putranya yaitu Nabi Syith alaihi salam. Dikasih wasiat terus menerus sampai kepada Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib ini adalah mertuanya Nabi Musa di dalam satu gaulnya ulama. Mertuanya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa hijrah dari Mesir pergi ke satu wilayah namanya Madian. Wilayah Madian inilah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Shu'aib dan menikahi putrinya Nabi Shu'aib. Tongkat yang Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk dibawa ternyata memiliki nama Musa. Jadi tongkat tersebut memang dikhususkan untuk Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ketemu Nabi Shu'aib, Nabi Shu'aib berikan tongkat tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam tafsir, ada tafsir karya orang Indonesia, tapi menjadi mufti di Makkah. Seorang yang sangat produktif mengarang karya-karya ilmiah. Bernama Syekh Nawawi Al-Banteni. At-Tanuri. Ini Banten. Banteni itu artinya Banten. Al-Jawi. Beberapa biografi lainnya menambahkan Al-Jawi. Jawa. Pulau Jawa. Karena pada waktu itu belum merdeka Indonesia dan belum ada nama Indonesia. Orang-orang yang berasal dari Nusantara biasa orang-orang Arab mengatakan dengan Jawi, Jawa, yang artinya jauh. Dalam tafsir beliau namanya Marahul Labid. Marahu Labid atau tafsir biasa populer dengan nama Tafsir Al-Munir. Karya Syekh Nawawi Al-Banteni. Ini beliau punya karya ilmiah dari berbagai cabang ilmu agama. Tafsir ada, fiqih ada, hadis ada, tasawuf ada. Seorang alim. Beliau menyebutkan di tafsir tersebut, tongkatnya Nabi Musa panjangnya 4,5 meter. Berarti Nabi Musa ini secara fisik tinggi. 4,5 meter. Dan kalau Nabi Musa berjalan seperti orang biasa, bukan berarti tongkatnya tinggi, Nabi Musa pendek. Itu tongkat fungsinya biasa. Dipakai untuk berjalan. Dipakai juga untuk menunjukkan mukjizatnya beliau. Dan muncul pertanyaan. Pernah ditanya Imam Syafi'i, kenapa orang-orang menggunakan tongkat, khususnya para nabi. Para nabi itu sering menggunakan tongkat. Dan Imam Syafi'i rahimahumullah di saat usia 40 tahun beliau menggunakan tongkat. Fasu'ila anhu, ditanya, kenapa wahai Imam Syafi'i engkau menggunakan tongkat? Falamma balaga 40 sanatan sara yamshi 'alal 'asa. Kata dalam riwayat menyebutkan ketika Imam Syafi'i mencapai usia 40 tahun, beliau mulai berjalan menggunakan tongkat. Fasu'ila anhu, ditanya kenapa menggunakan tongkat? Beliau menjawab, udzakiru nafsi anni musafir. Agar senantiasa tongkat ini mengingatkan diri saya bahwa saya hidup di dunia ini sebagai seorang musafir. Karena tongkat itu biasa digunakan bagi orang-orang musafir. Membantu menaiki bukit. Nah, ini filosofi tongkat. Kenapa para nabi menggunakan tongkat? Filosofinya, para nabi yang ketika mereka diutus di dunia ini, mereka ini sebagai seorang rehlah atau rahalun,
pengembara, seorang musafir. Karena di dunia ini bukan tujuan daripada kehidupan, tapi tempat transit yang hanya melintas sesaat. Nabi Isa mengatakan ad-dunya qintarah fa'buruha wa la ta'muruha. Dunia ini jembatan. Lewatin saja. Jangan membangun tempat tinggal di atas jembatan. Itu filosofi, filosofi tongkat. Jadi dia punya tingginya 4,5 meter tongkat tersebut. Di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'alamati Allamil Ghuyub yang disusun oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi An-Naskabandi, itu menyebutkan seluruh tongkat para nabi sudah ada cetakan nama masing-masing. Tongkatnya Rasulullah Ukaz ada namanya, tongkatnya Nabi Musa ada namanya, tongkatnya Nabi Shu'aib ada namanya, dan bahannya sama. Secara hakikat bahannya itu minal jannah, dari surga. Karena seluruh para nabi hakikatnya yang mereka konsumsi, yang mereka gunakan sebagai satu alat yang mereka sukai, itu biasanya Allah Ta'ala pilih. Dan itu tidak lain bahan-bahannya dari surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana kapal Nabi Nuh, itu malaikat yang membawa bibitnya dari surga. Tumbuh menjadi kayu yang kokoh. Sofyan Thauri mengatakan kapal tersebut terbuat dari sajun. Sajun, kayu jati. Itu pilihan. Nah, tongkat Nabi Musa ini, Nabi Musa diberikan oleh Nabi Shu'aib turun-temurun dari para nabi, diberikan kepada Nabi Shu'aib. Pada akhirnya Nabi Shu'aib memberikan kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Shu'aib mengatakan, wahai Musa, engkau gembalakan kambing. Maka Nabi Musa menggembalakan kambing di satu tempat. Ternyata itu rumput sudah hangus terbakar. Rumput-rumputnya sudah hangus terbakar. Heran Nabi Musa, bagaimana ini rumput bisa terbakar? Akhirnya Nabi Musa cari lagi tempat yang ada rumput. Ada satu tempat di situ ada rumput, tapi tersisa sedikit. Maka Nabi Musa menggembalakan kambingnya di situ sambil tidur. Di saat Nabi Musa tidur, tiba-tiba naga itu muncul. Ternyata yang membakar itu tumbuh-tumbuhan atau rumput di tempat tersebut adalah naga. Maka naga itu muncul, tongkat Nabi Musa secara otomatis dia melindungi Nabi Musa. Hanya tongkat Nabi Musa, dia terjadi duel dengan naga. Sampai akhirnya naga itu mati. Ketika naga itu mati, Nabi Musa terbangun dari tidurnya. Nabi Musa melihat naga sudah mati. Di sampingnya ada tongkat. Nah, di dalam riwayat tersebut menyebutkan bahwa fisik naga itu panjang, besar. Dan punya sisik seperti sisik ikan. Punya sisik di tubuhnya seperti sisik ikan. Kata pengarang kitab, itulah punahnya naga, naga terakhir yang mati. Punahnya naga di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di riwayat yang lain, naga ini merusak bumi, Allah perintahkan malaikat, malaikat membawa naga dilemparkan di lautan yang paling dalam. Maka naga itu dilempar ke dalam lautan yang paling dalam. Ternyata di dalam lautan naga juga memangsa itu, hampir habis ikan-ikan. Akhirnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk dibantai, dibunuh. Jadi ini menarik. Menarik. Di sini kita bisa paham bahwa para ulama terdahulu, mereka bukan hanya ahli dalam bidang ritual ibadah, tapi juga mereka peneliti tentang ilmu hewani, mereka juga kuasai sejarah tersebut. Jadi naga itu teori dari para ulama dari dua kitab tersebut, mereka menyatakan ada. Imam Quzawaini dan Imam Ad-Damiri
bisa dilihat di kitab namanya Hayatul Haywanil Kubra, 2 juz, dan juga kitab Ajaibul Makhlukat wa Gharaibul Mawjudat. Ya, kita lanjut Malik bin Dinar. Malik bin Dinar rahimahumullah, ketika beliau sudah bertobat, beliau menjadi seorang tokoh kaligrafi, suka menulis kaligrafi Al-Quran, dan beliau meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nasai menyebutkan Malik bin Dinar sebagai seorang rawi. Rawi ini artinya termasuk orang yang meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun jumlah hadisnya sedikit, hanya 40 hadis. Hanya 40 hadis menurut Al-Imam Ali Al-Madani. Beliau mengatakan dalam satu maqalahnya, inna siddiqin idza quri'a alaihim al-Qur'an, karena beliau setelah bertobat menjadi orang yang sangat cinta dengan Al-Qur'an, sampai dikatakan beliau menghatamkan Al-Qur'an 6000 kali. 6000 kali menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Punya hubungan yang kuat dengan Al-Qur'an, sering membacanya. Dan beliau nyatakan inna siddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang siddiqin itu ciri-cirinya adalah idza quri'a alaihim al-Qur'an taribat qulubuhum ilal akhirat, maka hatinya akan senang dan berbahagia merindukan kepada alam akhirat. Jadi kalau orang siddiqin dibacakan Al-Qur'an, tumbuh dalam hati kerinduan kepada akhirat, kerinduan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan orang-orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Kalau dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, iman mereka bertambah. Zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka berserah diri kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang Malik bin Dinar rahimahumullah. Beliau katakan, "Idza ra'aita qasawatan fi qalbika," apabila kalian melihat hatimu keras, kalian melihat hatimu keras, apabila kalian melihat hati kalian keras, idza ra'aita qasawatan fi qalbik wa da'afan fi badanik, dan badan lemah, wa hirmanan fi rizqik, kemudian rizkinya mampet, rizkinya sempit, fa'lam, ketahuilah, kata Malik bin Dinar, ketahuilah penyebabnya adalah qad takallamta fi ma la ya'nik, kalian terlalu banyak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu nasihat dari Malik bin Dinar rahimahullah. Nah, beliau punya ucapan yang lainnya, mengatakan kharaja ahlu dunya minad dunya lam yadhuku atyaba syai'in fiha. Kebanyakan orang-orang yang hidup di dunia, ketika meninggal dunia mereka belum mencicipi dan merasakan sesuatu yang paling lezat yang ada di dunia. Ini ucapan Malik bin Dinar rahimahullah. Kebanyakan orang-orang yang hidup di dunia, ketika meninggal dunia, mereka belum mencicipi dan merasakan sesuatu yang paling enak di dunia. Qalu, bertanya orang-orang yang ada di sekeliling beliau, ma huwa, apa itu yang paling enak di dunia? Qala ma'rifatullah. Beliau mengatakan yang paling enak di dunia ketika seseorang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Nah, ini tujuan kita diciptakan
dan tujuan kita ibadah adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam tafsir Tanwirul Mikbas min tafsir Ibni Abbas, Al-Imam Fairuzil Abadi yang mengkodifikasi kumpulan tafsirnya Ibnu Abbas, dalam tafsir tersebut menyebutkan Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tersebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifun. Makna beribadah adalah agar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Liya'rifun. Sehingga dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sebuah riwayat hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya manusia, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi. Rahasia ini bisa dicapai dengan pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ibadah itu sebagai perantara untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah. Dan Allah ta'ala ciptakan manusia dengan kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Syekh Abdul Qadir Jailani yang lahir 470 Hijriah, meninggal 561 Hijriah, dalam tafsir Al-Jailani, tafsir Al-Qur'annya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau ketika menafsirkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu artinya sebaik-baiknya manusia Allah ciptakan bukan dari sisi fisik saja, tapi juga manusia ini terbaik dari sisi spiritual, terbaik juga dari sisi intelektual, terbaik juga dari sisi rohani. Dari seluruh aspek manusia itu terbaik. Dan hanya manusia yang bisa membongkar dan menyerapi rahasia-rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Syarhu Asma'illahil Husna yang menjelaskan dengan Asma'ul Husna, nilai-nilai, makna-makna, rahasia-rahasia daripada Asma'ul Husna, disusun oleh Syekh Sayyid Zarwuq Al-Fasi yang lahir tahun 899 Hijriah. Di dalam kitab tersebut beliau mengatakan, manusia jikalau sudah bisa mencapai derajat ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apabila dia mengamalkan nilai-nilai Asma'ul Husna di dalam hidupnya. Nilai Asma'ul Husna ada Ar-Rahman, penyayang. Dia jadikan penyayang ini, dia aplikasikan di dalam hidupnya sebagai seorang manusia yang memiliki sifat penyayang. Maka satu Asma'ul Husna dia telah amalkan, Ar-Rahman. Ar-Razzaq, pemberi rizki. Dia amalkan satu sifat lagi, Ar-Razzaq. Orang-orang yang membutuhkan, dia berikan rizki kepada mereka. Dia bantu mereka. 99 nama Allah yang Nabi SAW beliau bersabda, Inna lillah tis'atan wa tis'ina isma man ahsaha dakhalal jannah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Siapa yang mengamalkan dan siapa yang menghafalnya, maka dia masuk ke dalam surga. Maksud daripada hadis tersebut, jika dia telah mengamalkan nilai-nilai Asma'ul Husna di dalam hidupnya, dia refleksikan itu di dalam perbuatannya, maka orang inilah yang dikatakan oleh Nabi, dia mencapai rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendapatkan rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia mencapai namanya ma'rifatullah. Al-Imam Ghazali mengatakan, Al-qalbu miftahun li ma'rifatillah.
hati itulah kunci di mana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahapan ini dimulai dulu dengan mengenal diri sendiri. Sebelum mengenal Allah, kita kenali diri kita sendiri. Imam Ghazali membuat rumusan dalam kitab Kimia Sa'adah. Yang pertama, dari mana kita berasal? Kita berasal dari mana? Jawabannya, dari tidak ada menjadi ada. Pertanyaan muncul, dari mana kita berasal? Dari ketiadaan menjadi ada. Kalau kita berasal dari ketiadaan, berarti ada yang mengadakan. Kita berasal dari ketiadaan, berarti ada yang mengadakan. Yang mengadakan pasti tidak pernah tiada, yaitu Allah. Dari mana kita berasal? Dari ketiadaan. Dan siapa yang mengadakan kita? Zat wujud yang adanya tidak berasal dari ketiadaan. Yang adanya selalu ada tanpa awal, tanpa akhir. Yang adanya suci dari waktu tempat. Karena terikat waktu tempat, itulah sesuatu yang tiada. Yang ketiga, untuk apa kita diciptakan? Dan kemana tujuan hidup kita? Ini rumusan telah dibuat oleh Imam Ghazali dalam kitab Kimia Sa'adah. Ini Kimia Sa'adah, kitab unik. Menjadi satu ilmu baru. Namanya psikologi tasawuf. Psikologi tasawuf. Dari hati inilah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan man 'arafa nafsa 'arafa rabbah, orang yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mendoakan rahimallah imra'an 'arafa qadra nafsi. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa semoga Allah merahmati seseorang yang dia mengenal kadar dirinya. Kalau diri kita sudah kenal dengan baik, maka akan naik. Kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketahui bahwa hidupnya kita di dunia Allah telah nyatakan bahwa untuk mengenal aku. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka wasiat yang dikatakan oleh Malik bin Dinar, banyak orang-orang dunia ketika meninggalkan dunia mereka belum merasakan sesuatu yang paling nikmat di dunia, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakiyya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam wa lafu minkum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.